Okay, yo, what's up guys, welcome back with me again, Lingga Film Gear. Jadi di video kali ini saya akan riding bersama teman-teman motoran Bali, tepatnya pada acara ulang tahun motoran Bali. Jadi anniversary motoran Bali yang ketiga guys. Sekarang bakalan rutenya itu menuju ke Kintamani. Saya matiin HP dulu sih. Susah nih pakai sarung tangan. Nah, ya sudahlah. Ya guys, itu ada teman-temanku semuanya. Ada yang bawa R25 juga, ada yang bawa Moge, serta itu ada Z800. Nah, itu ada X-Max ya. Oke. Tinggal nunggu semuanya, masih kayaknya masih pada cold start gitu ya. Morning riding ini guys, jam berapa ya? Ini masih pagi yang jelas. Oke, iko ayo. Let's go. Ada Hadi juga. Jadi sekarang kita berada di KFC Denpasar guys. Dan sekarang kita bakal on the way ke Kintamani, tepatnya di Munduk Wilderness. Oke, hijau. Temanku yang di depan ini dia nggak pakai jaket loh guys. Ntar bakal kedinginan. Soalnya by the way, di Kintamani itu termasuk wilayah yang dingin di Bali sih. Karena dekat-dekat pegunungan gitu guys. Okay, alright. Jadi kayaknya aku bakalan sedikit bicara gini karena semuanya cepat-cepat guys. Kurang lebih bakalan menghabiskan waktu sekitar 2 jam baru sampai loh. Karena jaraknya lumayan jauh lah dari Denpasar ke Kintamani. Oke, kita pakai kode safety riding ya. Kalau ada yang nurunin kaki kayak gitu berarti artinya ada halangan guys. Ini kurang lebih ada sekitar 20 atau sampai 30 orang loh yang riding. Lupa hitungnya tadi. Ya, yang penting ingat pakai apa ya? Pakai helm. Helmnya. Kadang sebenarnya aku ini agak sedikit ngeri juga sih riding bersama motoran lari semuanya cepat-cepat. Gila tuh sih ya, Aldi nggak pakai jaket aja. Kita pakai arsik. Woi, permisi. Hati-hati Lingga. Iya, let's go. Ini yang di depan tuh ada R25 juga. Yang di depannya lagi ada CBR.
250 ya. CBR 250 cc. Sebenarnya ada jalan yang lebih besar sih guys, cuma kita lewat ke sini itu biar lebih cepat. Nah. Jadi ada dua orang yang pakai Senna, dua atau tiga ya? Dua orang sih setahu gue yang pakai Senna, yaitu yang di depan, tiga orang lah, yang di depan, tengah sama yang di belakang. Itu ada New Ninja Evi juga. Jadi kita belok kanan ya. Be careful. Woohoo. Jadi ada satu swiper ada istilahnya ya, yang memimpin semuanya. Di depan bakalan ada belokan, dia sengaja nyalip, terus setelah nyalip itu dia bakalan ngasih kita jalur ke kanan atau ke kiri. Setelah itu dia bakal berhenti dan pelan-pelan kembali, lihat kondisi yang di belakang. Itu loh yang tadi pakai RC-nya, namanya Yuda. Oke, belok kiri. Hati-hati ada mobil gede tuh. Anginnya keras juga guys, sorry kalau nggak kedengeran suara gue ya. Ninja New Ninja Evi sama Ninja Evi yang lama itu di depan orang merah. Guys, semuanya nggak bisa pulang guys. Ngeri sih. Ngerinya karena di Bali tuh kadang-kadang ramai. Kadang-kadang ada orang nyebrang seketika, itu sih yang bikin ngeri ngeliat jalan di Bali. Ah, kita kejepit, sumpah. Oke guys, videonya sampai sini dulu ya. Ntar aku lanjut lagi.